Jadi materinya kalau ibu-ibu bapak-bapak tahan sama anak, jangan disumpah sama anak. Sial kau ini. Jahat kau ini. Sial kau ini. Sial kau ini. Kita mau keluar sial. Karena di saat bulan sabar, ya, itu Allah itu menurunkan 12 ribu ujian kepada umat manusia. Maka dari itu, kita perlu berdoa, tolak balik, ya, jangan sampai ada bencana, jangan sampai ada musibah, jangan sampai ada wabah. Maka hari ini kita laksanakan acara ritual mati sapa. Tahun depan siapa-siap menjadi sponsor tunggal untuk acara ini lebih meriah. Saya keluarkan perusahaan yang mau jadi sponsor tunggal. Kalau untuk tahap pertama tahun depan, saya memberikan rekomendasi menunjuk PT CMI Anda untuk sebagai tunggal. Jangan takut, tenang. Boksit kita masih banyak. Jadi, karena ini areal masuk juga dalam areal pangkalan daripada perusahaan kita. Ini kalau misalnya takut diapakan ke atas, nanti saya sampaikan kepada bos kami. Sehingga tadi dia adalah sakit di sana ke sini dapat 50 ribu, 20 ribu. Kesian sini saya beli aku. Kita sponsor tunggal, itu kota. Jus sponsor dua tunggal. Dan bos tunggal tahun depan 4.000 rumah walet yang ada di Kayu Utara akan kita mau menjadikan daerah wisata. Syaratnya harus bersih dan terang. Jadi setiap rumah memasang lampu depan rumah supaya yang akan sangat bangkit di sini juga harus ditemukan. Kemudian jangan buang sampah sembarangan. Ini pesan untuk masyarakat Kayo berkaitan dengan program bersih dan bersinar. Gratis pelanu sangatlah rindukan. Penduduknya sangat peduli. Kalau mau bersih dan sehat, jangan membuang sampah di kali. Siapa yang masih membuang sampah di kali? Nanti penuh sampah. Kemudian selanjutnya, gelap gulita takut rasanya. Kayak utara orang yang ramah, lingkungan terang dambaan kita. Lampu di depan rumah. Jadi nanti saya datang lagi malam-malam, masuk kampung ke kampung sudah terang. Untuk Pak Camat, untuk Pak Kades, ya, ini supaya benar-benar harus melaksanakan perintah, harus melaksanakan perintah untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah, pegawai negeri sipil dan honorer, sudah saya instruksikan setiap hari Jumat kita hari Jumat bersih dan sehat. Setiap hari Jumat gotong royong dan olahraga senang. Nah, untuk di desa, di kecamatan, saya sudah instruksikan setiap atau dalam satu bulan Sabtu Minggu kita bekerja sama bersama TNI Polri, ya, perusahaan untuk membersihkan halaman pekarangan, kemudian bahu jalan, ya, dan saluran air. Supaya nanti musim hujan ada air baknya. Baik, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara manusia.
Wadi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 d